Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la shadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, al awal talil qur'an, al thani hafidul lisan, al thalith mud'imul ji'an, al rabi' as-shaim fi syahri ramadan. Pemirsa, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dengan kalam Ramadan MI Takmirul Islam Surakarta. Kemuliaan-kemuliaan manusia tidak bisa diukur dengan tahta dan pangkatnya. Kalau saja kemuliaan-kemuliaan manusia bisa diukur dengan pangkat dan tahtanya, Fir'aun lebih berpangkat daripada kita. Tetapi apa? Ketika akhir hayatnya, Fir'aun dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan di Laut Merah bersama pengikutnya. Kemuliaan-kemuliaan manusia juga tidak bisa diukur dengan hartanya. Kalau saja kemuliaan manusia bisa diukur dengan hartanya, Qarun lebih hebat daripada kita, lebih berharta daripada kita, lebih berpenguasa daripada kita. Tetapi apa? Akhir hayat Qarun ditenggelamkan bersama harta-hartanya. Ingat, hadirin rahimakumullah, Qarun adalah seorang penguasa yang dengki, syirik, tamak, dan semua kejelekan ada di dia. Bahkan ketika pada pagi hari, pengawal-pengawalnya yang badannya kekar-kekar, yang kering-kering, tidak mampu untuk mengangkat namanya apa? Kunci dari gudang-gudang harta Qarun. Ini menunjukkan bahwasanya Qarun adalah hartanya melimpah dan terkaya. Tetapi apa? Ketika akhir hayatnya dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar bahwasanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk kita semua, termasuk orang yang bertakwa. Karena apa? Karena kita menjalankan adanya puasa pada bulan Ramadan. Dalam malam bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, kita sering untuk mengaji Al-Quran, bersedekah, menyantuni anak yatim. Itu pada bulan Ramadan. Tetapi ini ujian, hadirin rahimakumullah, bahwasanya ini ujian dari Allah. Apakah kita selepas dari Ramadan, masihkah kita membaca Al-Quran? Masihkah kita bersedekah? Masihkah kita menyantuni anak-anak yatim? Mungkin ketika selesai bulan Ramadan, selesai membaca Al-Quran. Mungkin selesai bulan Ramadan, selesai bersedekah. Mungkin selesai bulan Ramadan, selesai untuk menyantuni anak yatim. Dan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan ketika bulan Ramadan, setelahnya tidak kita jalankan lagi. Maka dari itu, marilah kita istiqomahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan empat golongan.
Sudahkah kita termasuk di dalamnya? Al-awwal talil Qur'an. Orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang menghafalkan Al-Quran, itu akan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran besok bisa mensyafaati, bisa menolong pembacanya. Maka dari itu, hadirin sahabat Ramadan MI Ta'murul Islam yang berbahagia, kita istiqomahkan anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, tidak pada bulan Ramadan saja, tetapi bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafidul lisan, orang yang senang menjaga lisannya. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Falyakul khairan. Kalau tidak bisa yang baik apa? Aw liyasmut. Lebih baik diam. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sedikit berkata, tapi banyak melaksanakan. Itu Rasulullah. Kalau kita banyak bicara, sedikit melaksanakan, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang senang memberi makan pada orang yang berpuasa. Makanya banyak di masjid-masjid, banyak di musola-musola, banyak orang takjil, banyak yang bersedekah. Ini apa? Karena pengen dirindukan oleh surga. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, yaitu as-sha'im fi syahri Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan, kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Maka hadirin hadirat, sahabat kalam Ramadan MI Ta'murul Islam yang berbahagia, istiqomahlah ketika kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bulan-bulan selanjutnya kita juga membaca Al-Quran. Ketika kita bulan puasa, sering sedekah, bulan selanjutnya bersedekah. Ketika pada bulan Ramadan kita sering menyantuni anak yatim, maka bulan selanjutnya istiqomahlah untuk menyantuni anak yatim. Insya Allah kita termasuk orang yang takwa, dan insya Allah dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, billahi taufiq wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.